Hai hey, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Aurondi TV. Yang akan saya bahas yaitu seputaran Microsoft Excel, yaitu cara me, ini ya cara menyembunyikan grid lines di Microsoft Excel. Jadi seperti ini, contohnya. Oke, di sini grid line nya tersembunyi ya. Kan biasanya kalau saya buka di sini kan kotak-kotak ya grid line-nya kelihatan grid lainnya. Nah, di sini grid lainnya tersembunyi. Oke, cara menyembunyikannya gimana? Ini saya tampilkan dulu ya grid lainnya. Oke, di sini grid lainnya sudah tampil ya. Nah, cara menyembunyikannya yaitu perhatikan di bagian atas ini ada banyak pilihan. Oke, pilih yang view. Yang atas ini view. Nah, setelah dipilih view, perhatikan di sini ada show. Oke, selanjutnya di sini ada tulisan grid lines. Apabila di sini ada checklistnya, coba dihilangkan checklistnya. Nah, di sini grid line-nya sudah hilang ya? Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan kali ini. Cara menyembunyikan grid line di Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum.